السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعة Allahu azim maha benar Allah dengan segala firmannya sebagaimana yang tadi dibacakan oleh kori kita Muhammad Goni Ilmi Hanan yakni dari surah al hujurat ayat 10 dan surah Az-Zuhruf ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang-orang mukmin adalah bersaudara dan hendaknya bagi kita yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan kepada saudara-saudara yang barangkali berselisih di antara mereka, agar kita pisahkan di antara mereka perselisihannya. Dan kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa teman-teman karib pada hari itu, hari yang mana yakni hari kiamat, saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin, Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari Yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa senang sekali rasanya saya Muhammad Ihza pada hari ini kembali menyapa Anda dari Masjid Istiqomah Jalan Cemara Raya Kota Banjarmasin. Dan hari ini kita sudah bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah kepada kita pada kesempatan ini. Yang pertama Ustadz Mimfadli Robbi SSY SPD. Yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz ya? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz pada hari ini berkenan membersamai kami pada acara Hari Yang Berkah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi hari dan aktivitas kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pemirsa saya ingin menyapa ibu-ibu jamaah yang sudah bersama saya pada kesempatan hari ini di masjid ini. Yakni ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Istiqomah. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah bagaimana kabar pian bu? Sehat bu ya? Alhamdulillah. Pina bungas-bungas bandar pian enak mana bu? Mau ikut majelis bu ya? Masya Allah. Ibu, hari ini kita akan banyak mendengarkan tausiah dari guru-guru kita selama beberapa waktu ke depan. Dan pastikan ibu-ibu sekalian menyaksikan acara ini sampai selesai nanti. Tahan dulu ngantuknya bu ya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keutuhan dari isi tausiah pada kesempatan hari ini. Baik pemirsa, pada hari ini sebagaimana yang tadi dibacakan di awal oleh kori kita, kita akan membahas tema Pilihlah teman yang membawamu ke surga. Pemirsa, banyak sekali kita bergaul di lingkungan tempat kerja, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Namun, apakah orang-orang yang berada di sekeliling kita sudah memastikan diri mereka adalah orang-orang yang nanti akan membawa kita ke surga, atau jangan-jangan justru kita terjebak dalam hal-hal yang barangkali menjauhkan kita dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti akan disampaikan yang pertama dari Ustadz Min Robbi kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas bil fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله ذنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kami Al Ustaz Haji Husaini Sahlan yang hari ini kita bersama pada majelis hari yang berkah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kenikmatan sehat nikmat iman, nikmat kesempatan. Utama yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW... Alaihi Wasallam nikmatani magbunun fihi makathirum minannas nas wal farag. Dua nikmat yang ketika itu manusia kita kita bu, yang sering lupa, yang sering lalai. Apa itu nikmat sehat, nikmat waktu luang. Naikmat sehat yang hari ini kita rasakan, pian hadir, kita bertetap muka dalam keadaan sehat walafiat. Rasa-rasanya lamun garing kira-kira kawak apa tamu kita bu? Ada kawak boleh Tapi karena kesehatan yang Allah berikan pada kesempatan hari ini, maka hari ini kita menuju masjid ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sedikit pun. Walaupun Ustadz kita selismaan sedikit bu. Tapi kita doakan Ustadz kita, guru kita, satu Saini Sahlan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allah. Umma amin. Yang kedua kesempatan. Banyak mungkin aktivitas kita ibu-ibu yang hari-harinya ibu-ibu rumah tangga. Ya. Tapi Allah berikan kesempatan, Allah mudahkan langkah kita. Allah lapangkan hati kita. Ini dua way. Kemudian mudahkan langkah kemudian dilapangkan hati untuk bisa hadir di majelis ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini. Allah memberikan dua nikmat tersebut di banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini adalah pilihlah teman yang membawa kita ke surga. Kira-kira Buhan Pian hendak masuk surga, gak, Bu? ada nang hendak kada hendak masuk surga bu. Insya Allah kita hendak beratan masuk surga bu Maka kita berdoa mudah mudahan hari ini kita bertamu di dunia, esok kita bertamu di surga. Amin Allahumma, amin. Maka begitu penting yang namanya teman, begitu penting yang namanya sahabat, sehingga Nabi SAW... Alaihi Wasallam itu dalam banyak riwayat tidak menyebut ketika itu dengan sebutan-sebutan yang lain kecuali sahabat kita kenal sahabat beliau Abu Bakar al Siddiq kita kenal sahabat beliau Umar ibn Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib semuanya sahabat tapi yang penting pula kenapa beliau menyebut teman-teman beliau dengan sahabat karena beliau berharap adalah inilah yang nanti akan membawa inilah yang nanti akan bersama di di surga istilahnya tuh baik berkawan di dunia, bertetangga di surga, jangan di dunia aja baik, tapi bertetangga juga di sur surga. Nah maka inilah yang kemudian penting, ya. Tidak ada larangan kemudian dalam Islam tuh hendak berkawan lawan siapapun. Kalau pang misalnya hendak berkawan nang bunga sebunga saya, nah, ini grupnya bungas ya baik. Ada bunga saya dikawani. nih, kata itu baik. Tapi ketika itu kita penting juga yang namanya berteman adalah memilih teman yang baik. Ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu almaru aladini khalili. Seseorang itu akan dilihat dari siapa teman karibnya, sebagus apa kemudian agama teman karibnya. Makanya itu ukuran. Kenapa ini penting? Paling tidak kemudian ini akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala paling penting kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim ada tujuh golongan. Nah, ada tujuh tujuhnya loh sambat gue. Di antaranya kemudian ada golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dua laki-laki. Nah, maka hadisnya ini lamun laki-laki ibu-ibu protes. Ini mana biniannya ajar? Nah, maka sesungguhnya kemudian hadis ini kalau dikontekskan umum baik laki-laki maupun perempuan, baik. Jadi dua laki-laki yang dia bertemu, istama dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maka ini salah satu golongan yang kemudian nanti Allah berikan syafaat, Allah lindungi dia ke dalam surga. Maka dari sini Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ternyata penting kita punya teman yang ketika itu Bukan hanya teman di dunia, tapi teman di surga. Apa yang harus kita perhatikan? Paling tidak ada tiga, baik ya, paling tidak ada tiga. Yang pertama, teman yang membawa kita ke surga, yang dikatakan oleh seseorang pepatah Arab. Ini, pepatah Arab mengatakan, nih, bu. teman yang soleh itu sodikun." Dia adalah teman yang ketika itu membenarkan ketika dia benar dan tidak membenarkan ketika dia salah. Tadi adinda kita menyampaikan bu, ya ayat Al Qur'an, Qur'an surah Al Huzurat. Bagaimana kemudian perselisihan itu sering terjadi. Maka kemudian kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, bukan orang yang ketika itu membenarkan setiap perkataan temannya. Tapi kalau lamun bujur, sambat itu bu, bujur. Kalau salah kemudian, dia bukan membenarkan tapi memberikan nah, nasihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Teman yang mengantarkan dia ke surga adalah teman yang ketika itu dia dakwatul gaib disebutkan dalam riwayat muslim riwayatnya panjang yang di sana kemudian intinya adalah teman yang dia mendoakan baik temannya itu tahu ataupun kada ya, ibu-ibu hari ini aku doakan nih kamjar. hari ini aja mendoakan tapi yang namanya sahabat itu baik dalam keadaan dia tahu ataupun kada dia mendoakan kira-kira sudah kamu mendoakan kawan bu sudah belum bu sudah maka kalau kita saling mendoakan itulah diantara ciri orang yang beriman. Ciri orang yang ketika itu dia persahabatannya bukan hanya di dunia. Tapi dia persahabatannya sampai akhirat. Makanya kan doanya itu Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya imin wal Baik yang masih hidup maupun kada. Orang yang muslim yang kita kenal ataupun kada. Apalagi yang kita kenal weh. Maka, penting untuk kita saling men mendoakan. Maka, yang ketiga, bagaimana memilih teman yang mengantarkan kita ke surga, teman yang senantiasa dia mengingatkan kepada watawasaw bilhaq, watawasaw bis sabar. dia mengingatkan kepada kebaikan. Maka, riwayat daripada Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan teman yang baik itu laksana orang yang menju menjual minyak harum. Kira-kira minyak harum tuh harum gak ada bu? Harum. Maka orang yang soleh ketika dia berteman dengan penjual minyak wangi paling kada walaupun kada di bari Paling kada kemudian baunya itu kecium. Tapi sebaliknya orang yang ketika itu dia berteman dengan orang ahli maksiat seperti pandai besi, tukang las Kira-kira baunya tuh hangit kalau boleh? Hangit. Kada nyaman. Nah maka kemudian pilihlah teman yang ketika itu dia senantiasa mengingatkan kebaikan-kebaikan kepada kepada kita. Maka inilah kemudian tiga bu. Paling, paling tidak tiga ini kita pegang, kita bisa memilih teman. Teman yang kemudian mengantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Zawzi, beliau pernah mengatakan, ini ulama besar bu. Beliau mengatakan apa? Bahwasannya jikalau, kata beliau, Engkau tidak dapati aku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian panggil aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat untuk kita semua. Ketika nanti kita bertemu di surga, panggil kita supaya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang Allah sampaikan. Hak, khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih banyak kepada Ustadz Mim Fadli yang sudah menyampaikan Tausiah pertama dengan tema pilihlah teman yang bisa membawamu ke surga Masya Allah ibu-ibu jelas sekali tadi yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan apa Bahwa Islam tidak melarang kita untuk berteman dengan siapa saja Betul bu ya Namun ingat kata beliau tadi di akhir bahwa Nabi berpesan orang yang berteman dengan minyak harum umpat baunya juga yang berkawan lawan pandai besi atau umpat percikan apinya kena juga nah maka tentukanlah orang-orang yang bersama dengan kita orang-orang yang dekat dengan kita adalah benar-benar orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala siap ibu Siap, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan menyimak bersama tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa pada segmen yang pertama tadi kita sudah menyimak bersama tausiah dari Ustadz Mimfadli berkenaan dengan tema pilihlah teman yang membawamu ke surga. Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau diantaranya bahwa Islam tidak melarang kita untuk berteman dengan siapa saja. Namun ingat bahwa kita diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memastikan orang-orang yang bersama dengan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang senantiasa ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar keimanan dan ketakutan kita kepada Allah selalu kita tingkatkan. Baik ibu-ibu sekalian masih semangat? Coba ulun dengarkan dulu semangatnya. Hari yang berkah. Masya Allah, Bu. Sebentar lagi kita akan menyimak tausiah yang kedua sudah siap, Ibu? Siap, Ibu? Masya Allah. Baik langsung saja kepada ustadz usah ini dengan tema yang sama. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang jawab salam tadi dipanjangkan umurnya, Amin. dimurahkan rezekinya, Amin. dilunasin hutang-hutangnya. Saya ulangi lagi bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makin kenceng, Mungkin karena lunas utang hutangnya ya. بسم الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabih wa ba'du Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Ustaz kita Ustaz Mim Fadli Rabbi SSY SPD Juga host kita yang paling ganteng Ustaz Muhammad Ehza ya. Teman saya udah kawin Bu ya. Kalau belum diambil menantu Bu ya. Yang sama-sama juga adik kita nih, ini juara sertail Quran MTQ kemarin Ibu ya, ya. adiknda atau anaknda Hanan. Tapi bukan Hanan Attaqi ya, Bu ya, mudah-mudahan jadi Hanan Attaqi nanti. Amin. Alhamdulillah juga ibu-ibu yang hadir di sini yang kata Ustaz Ehza tadi masih cantik-cantik ya. Usia masih di bawah 20 tahun. Masih muda-muda nih, Alhamdulillah. Masih meluangkan waktu untuk datang ke masjid ini. Ini susah loh Ibu. Karena ada yang kita tuh biasa mencari, luang, mencari waktu luang. Kalau cara waktu luang susah. Maka kita luangkan waktu ya. Sehingga kawa dan mampu ke sini. Karena ada yang kawa cuman gak, gak apa, gak mau. Mampu tapi gak mau. Ya, sehat badannya, kuat dianya, tapi nggak mau. Ada yang mau, cuman nggak mampu. Anaklah diurusi selusin kan, untung laki cuma satu. Kemudian cuculah yang, ya macam-macam lah urusan kita ya. Tapi alhamdulillah ibu mau dan mampu hadir di salah satu rumah ini yang Nabi menyebutnya majtama kaumun fi kata Nabi. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah yaitu masjid ini yatlu kita Allah kemudian baca kitab Allah sama-sama wa -sama. bainahum kemudian belajar sama-sama illa -sama. kecuali apa kata Allah kata Nabi ya illa nazalat alaihi musakinah akan ditanamkan di dalam jiwa itu tenang bu ya. Jadi as-sakinah. Wa rahmah <tuh> akan diliputin kasih dan sayang. Wa malaikah dan malaikat keliling kita ibu ya. Jadi ini malaikat nih banyak nih. Banyak dari kita ibu makanya dibuncu buncu-buncu mana ada tuh. hati terkapit ibu ya. Jadi malaikat banyak. Dan yang utama wajakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Amin, Bu ya. Mudah nama kita sebut di sisi Allah. Ibu tadi menarik adiknya Hanan tadi membaca surah Az-Zuhruf ayat berapa tadi? 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau Hula. hula. itu apa? Satu pertemanan. Satu hubungan persahabatan yang sangat dekat tuh hula. Jadi ada pertemanan hubungan. idin. Kata Allah di hari ini. Kapan itu nanti kiamat? Ba'duhum sebagian di antara. Maka kepada sebagian yang lain. ...aduhun akan jadi musuh illal muttaqin kecuali yang dibangun di atas dasar ketakwaan ya. Ibu mau enggak, Bu? Teman dulu bahasa Banjar itu semua selior sahabat karib eh jadi musuh. Suami itu teman juga kan jadi musuh. Mau Ibu? Sayang sama laki Ibu? Cinta? Wah, cinta sama laki. Sayangi laki Ibu ya kesian laki itu bu, capek kerja datang langsung sambut. Kalau perlu ibu langsung berdandan. Waduh suamiku tercinta, bebekku yayangku gitu bu ya, gitu enggak? Ya sayangin suami bu ya, itu surga dan neraka kita. Nah menarik ayat yang tadi ketika dalam tafsir Ibn Kathir, Ali bin Abi Talib menceritakan nanti ibu nanti. Di hari kiamat akan kumpul nanti. Ada dua orang atau beberapa orang kata Ali bin Abi Thalib yang mereka berteman adalah karena Allah. Tapi ada juga yang berteman bukan karena Allah. Yang berteman karena Allah datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu ya, datang ke masjid-masjid. Ada yang berteman bukan karena Allah. Apa misalnya berteman bukan karena Allah? Banyak ibu ya ya macam-macam lah. Kalau laki-laki biasanya main dom, karena main dom ya macam-macam. Nah nanti ada yang meninggal di antara teman kita. Kita berkawan nih, ya. ya ibu berkawan tiga mati neng Siapa anak mati duluan bu? Nah misalnya mati yang satu. Maka yang meninggal ini kata Ali bin Abi Thalib dia berkata, Ya Rob, Tuhanku, Inna fulanan Itu kalau laki-laki ya Inna fulanah kalau perempuan Kana yakmuruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika Dulu dia ya Tuhan dia dia ajak aku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Kemudian apa? Wayak mau dia ajak aku pada kebaikan. Ayo kita datang ke majlis taklim. Ayo kita ke masjid istiqomah. Kita ngaji di sana. Diajaknya aku ya Tuhan. Wayan hani dia cegah aku dengan perbuatan yang tidak baik. Nah, jangan dibukalah. Aku kerudung, jangan buka aurat. Ayo kita baik kita ngaji daripada kita buka aurat kan. dan dia beritahukan bahwa kelak pasti ia akan bertemu dengan engkau yang meninggal tadi ngomong bu, cuman nggak dengar kan? mau dengar bu? mau? mati duluan bu ya. Juga, kalau dengar juga nanti ibu buka juga ya. Ya Allah laki ulun mati ya Allah. Kenapa ya Allah mati duluan? Makau laki sikungannya Tuhan nyata ya sikungannya. berapa lagi? Bangun tu laki buka juga, biarkan. Iya. Lalu apa kata yang si mayit tadi? fala tudillahu ba'di itu kalau laki-laki kalau laki perempuan fala tudillah jangan kau sesatkan dia sesudah hari ini wahdihi berikan dia hidayah kama hadaitani sebagaimana dulu dia mengasihi aku petunjuk wa akrimhu dan muliakan dia ya rab kama akramtani sebagaimana dia memuliakan aku jadi mendoakan ibu kalau kemudian nanti meninggal lagi kawannya. Mati kawannya Ibu. Maka apa kata Allah, kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib dikumpulkan, Jadi nanti kita kumpul. Teman dengan teman itu kumpul. Apa kata mereka? Kumpul ketemu. Dan mereka kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib saling memuji. Apa kata mereka? Inilah sahabatku yang terbaik. Inilah sahabatku yang mulia, inilah kekasihku, inilah uh, temanku yang terbaik yang dahulu. Mereka saling mencintai dan kemudian saling berbuat kebaikan, dikumpulkan sama-sama ibu. Ataupun kemudian kata Ali bin Abi Talib, ada kelompok yang kafir. Yang datang ke pengajian, bukan karena Allah. Tapi datangnya ngapain? Banyak batih bu. Empat juga pengajian. Melihat kawan ginco tercoret sedikit, Wah ya sudah gincunya, maksudnya gincunya tercoret. Itu banyak bu di pengajian, tapi kan di sini enggak, di sini enggak ya, di sana paling tiga meter jarak jaga ulun kan. <laughs> enggak ada bu, enggak ada. Di sini insya Allah, aman kan, aman baik semua ini kan enggak ada yang ngomong. Ulun Ustaz ya Alhamdulillah, kada pernah menyebati, kada kayak acil di muka sana, sama ya dia menyebati. Ya Alhamdulillah, enggak ada bu ya, enggak ada, enggak ada enggak ya. Maka mereka berteman bukan karena Allah mati si Iku. Meninggal. Lalu yang meninggal ini kemudian berucap pelan Tuhan. Ya Rob. Oh ya Tuhan. Inna fulanan. Sesungguhnya si fulan. Kana yanhani ani ta'atika wa ta'ati ta rasulika. Dia cegah aku untuk berbuat ta'at kepadamu dan ta'at kepada rasulmu. Dia tahan aku. Udahlah ngapain juga sembah yang mati-mati aja juga. Karena kita jadi dia apa, apa juga. Sudah. Mending masih hidup nih. Mending ayo kita makan-makan. Ayo kita minum-minum, ayo kita jalan-jalan, apa istilahnya mabar lah, makan barang pakai sambil selfie, selfie ibu, sambil makan sambil selfie kan, minta difotoin lagi ya Allah, bu jangan bu ya, kalau makan jangan difotoin, di posting lagi di IG, di Facebook, di WA, di apa lagi bu, Diposting itu dosa loh ibu, kenapa? Yang lihat tuh banyak, kita jangankan di posting bu, itu ada tetangga kita kita masak. Kemudian masak kecium baunya tetangga. Apa kata Nabi? Itu banyakin kuahnya kasih dengan tetangga. Ini enggak lagi malah diposting. Lagi makan enak, lagi makan enak tuh jangan boy ya. Jangan sampai kita makan-makan ini suka selfie sih. Makanya aduh sampai ke Mekah masih selfie. Oh. Lebaik Allahumma baik, atau Rabbana atina. Kenapa di kanan? Karena di sebelah kiri kan Ka'bah Ka ya. Jadi kalau dia selfie gini kan ya. Ya, jadi jangan sampai ya, Boya ya. Nah ibu hadrat yang dirahmati Allah, apa katanya dia lagi? Waya muru nabi dia ajak aku melakukan perbuatan yang tidak baik tercela. Udahlah mumpung masih cantik. mau cantik cantik kan nih? Ngapain juga tutup, buka aja buka. Buka atau kerudung, pakai baju-baju. Yang kayak Pak ya, yang sebutin tali aja di sini. Maka setiap sore itu rancak. Saya lihat Ustaz, Umar, ya Allah, saya paling khawatir Bu. Bila sanja tuh nah ya. Bila sanja, ya Allah. tapi tapinya banyak nih. Lakian ya jawab tapi nyala. Baju ya Allah. Tapi bebinian bu. Baju seputing tali. Katia ya kelihatan gue, Ya Allah. Ulun berdoa abad nak Ulun takutan nang sebuting tali itu busia pagat. Maka berdoa sepanjang jalan ya Allah. Mudahan jangan pagat ya Allah. Mudahan jangan pagat. Mun pagat nang itu terujuk pohon kayu siapa yang salah. Nah maka dia ajak aku berbuat yang tidak baik dan dia sampaikan bahwasanya aku belum tentu ketemu engkau maka meninggal teman yang satu udah sama-sama meninggal Bu dikumpulkan juga ketemu juga ketemu mereka apa kata dia dikumpulkan dan dia berkata apa ini seburuk-buruk saudara ini sejelek-jelek teman ini yang tidak baik dari sahabat maka mereka bertengkar dan berkelahi di sana ibu Kenapa? Karena mereka dibangun bukan dengan dasar ketakwaan. Maka apa kata uh, adik kita tadi yang baca surah tadi illa lil muttaqin maka bangunlah pertemanan yang sampai ke surga itu dengan apa dengan ketakwaan maka itu ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nabi itu juga ingatkan kepada kita la tusahib illa mukminan. Jangan bersahabat, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Walayakul dan jangan makan illat teki kecuali makan makan orang yang bertakwa. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita dalam rangka menjaga kita dan mudah-mudahan pertemanan kita, persahabatan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang saya sampaikan. Satu pantun, Bu ya. Mau, Bu? jalan-jalan ke Cemara Raya. Iya, Cemara Raya nih Iya. Singgah dulu di masjid Istiqomah. Demikian ceramah saya. Jikalau mohon maaf kalau saya ada salah. Sungai Kelayan, sungainya berasih, Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Husaini Sahlan yang sudah menyampaikan tausiah yang kedua yang sangat menarik sekali, mengingatkan kepada kita, Bu ya, bahwa tadi Allah Subhanahu wa mengingatkan kepada kita pentingnya untuk membangun pertemanan atau pergaulan kita atau bahkan sahabat di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga Ustaz Husaini Sahlan menyampaikan kepada kita bahwa ada orang-orang yang berteman karena Allah. Namun, ada juga orang-orang yang berteman, bukan karena Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan agar, apa agar kita pun berteman, atau barangkali kita bertetangga, atau barangkali kita menyambung silaturahim dengan yang lain atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini semakin mengundang penasaran kepada usat-usat kita, dan ulun membuka sesi tanya jawab. gasan bahan pian, dua penanya dulu yang di awal, Bu. Ya, boleh Bu. Ya, dua penanya dulu, penanya yang pertama, silahkan. Baik Ibu, silahkan Ibu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hajah Maimunah, Jamaah Masjid Istiqomah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Sungai Miai, Kalimantan Selatan. Baik Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa semua manusia yang beriman pada akhirnya tetap masuk surga, walaupun ada dosa yang tersisa. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Baik, terima kasih banyak. Tadi dari Ibu mahajah Maimunah, Bu, ya, baik. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa semua manusia yang beriman pada akhirnya tetap masuk surga walaupun ada dosa yang tersisa. Bagaimana pandangan Ustaz? Baik, ini kita tujukan yang pertama kepada Ustaz Fadli untuk menanggapinya. Silakan Ustaz. Baik, Bismillah. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Maimunah. Jadi pertanyaannya bagus. Setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Ini yang kita harapkan ibu-ibu sekalian. Maka baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu beliau menyampaikan bahwasannya ia dohulun jannah setiap orang itu ahlul jannah setiap orang yang ahli surga dia akan masuk ke dalam surga dan setiap orang yang ahlinar dia adalah penduduk daripada neraka dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi hadisnya belum sampai di situ, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat? Wahai malaikat, ambil dia. Maksudnya ambil orang yang ketika itu dia masih ada keimanan walau sebesar biji sawi. Kira-kira biji sawi itu kayak apa, bu, bu? Halus kalau boleh. Halus benar tuh, Bu. Artinya apa? Ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Bahwa kemudian orang yang beriman. Selama kemudian keimanannya itu ada. Dia akan dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam sur surganya. Tapi jangan kemudian buay mendengar hadis ini. Wah ini ada apa-apa nih jar. Bermaksiat aja dulu jar. Macang masuk surga juga jar. Kata buay. Tapi ketahuilah kemudian. Siksa neraka itu jauh lebih pedih buay. Bujur ibaratnya dimasukkan ke neraka. Tapi kemudian Allah gambarkan orang yang masuk ke dalam neraka tadi badannya hirang. Lapah-lapah oh, di dunia baik beskin care macam-macam. Ditimbai Allah ke surga hirang awak. Maka akan terlihat orang yang tadi dia ahli neraka. Yang tadi dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan dalam dalam surga itu kelihatan boy. Maka hati-hati. Jangan kemudian kita menyepelekan. Karena kemudian bujur kemudian Allah masukkan nanti kita ke dalam surga tapi penting. Kita berharap kemudian kadusah lah kira-kira dimasukkan ke neraka. Tapi kita berharap kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kekal di di dalamnya. Jadi kita berusaha kemudian amilus sholihah ber, beramal soleh dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah itu kira-kira mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. Baik terima kasih banyak kepada Ustadz Min yang sudah menanggapi pertanyaan pertama. Kita masuk pada penanya yang kedua silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin Ustaz, ulun nak nantian. Ulun salah satu jamaah masjid istiqomah. hal apa saja yang membuat kita yakin bahwa kawan kita itu adalah orang yang baik dan bisa membawa kita ke surganya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi Ibu Tika Bu. Eh, inge. Baik, ini kita tujukan kepada Ustaz Husaini Sahlan untuk menjawabnya apa yang membuat kita yakin Ustadz. bahwa teman sepergaulan kita ini adalah teman yang baik dan mampu membawa kita ke dalam surga. Silakan Ustadz. Baik, apa yang membuat kita yakin bahwa ini kawan dihiga, dihiga tuh bisa bawa surga dan bisa mengajak kepada kebaikan. Nabi pernah ngomong gini, kata Nabi teman yang baik itu adalah teman yang jikalau kita memandang wajahnya itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Kita selalu terbayang bagaimana Allah ketika kita memandang wajahnya. Artinya orang ini kelihatan tawadu, ya nampak kesolehan di wajahnya dan ketika dia berkata-kata, dia ngomong itu selalu bicara ilmu. Yang tadi dia, dia ngingatin, udah jangan kita bergibah, jangan kita menggunjing, ayo kita ke masjid, ayo kita eh, ke majelis taklim. Dia setiap omongan dia selalu ngingatin kita tentang agama dan bertambah ilmu kita. Dan kemudian perilaku dia, perbuatan dia, tingkah lakunya, gerak-geriknya itu mengingatkan kita kepada kematian bahwa kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Maka ketika ini ada pada dia, sifat-sifat ini yakinlah bahwa dialah teman yang akan bawa kita kepada surganya Allah. kali itu, ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Husaini Salan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian ada dua pertanyaan. Kita masih ada dua pertanyaan lagi karena masih ada waktu. Namun, tahan dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam acara Hari Yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa terima kasih karena anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejukkan hari. Alhamdulillah, pemirsa, pada segmen-segmen yang sebelumnya kita sudah menyimak bersama, tausiah dari Ustadz Minfadli dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini, "Pilihlah teman yang bisa membawamu ke surga." Dan alhamdulillah, sudah ada penanya-penanya dari ibu-ibu yang sudah bersama kita hari ini yang bertanya terkait dengan tema kita pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah, sudah jelas sekali dan menarik apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita berkenaan dengan tema kita hari ini. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, Bu, tadi kita sudah menyimak bersama. Tausiah dari guru-guru kita, betul, Bu. Ya, dan tadi sudah ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Maimunah, betul. Ya, dan juga yang kedua dari Ibu Tika berkenaan dengan tema kita, pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah menambah wawasan kita untuk agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz Mim mengingatkan kepada kita bahwa Nabi pernah berpesan. Nah, langsung Nabi nih, Bu, bahwa ahli surga pasti masuk surga, ahli neraka pasti masuk neraka. Maka ingatkanlah diri kita agar senantiasa menjadi ahli surga. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah titipkan kepada kita semuanya. Dan Ustaz ini juga tadi mengingatkan kepada kita agar pentingnya menjaga Orang-orang yang bersama kita agar apa? Agar tidak menggunjing tadi kata beliau ya, tidak menggibah dan lain sebagainya. Masya Allah baik. Karena kita masih ada waktu bu, ada dua penanya lagi Insya Allah ulun beri kesempatan. Ibu-ibu masih semangat? Masih si semangat bu ya? Ulun tes lagi semangatnya bu. Hari yang berkah, sejukkan hati. Baik ulun tunjukkan kepada penanya ketiga silahkan. Baik ibu silahkan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulun dari jemaah Masjid Istiqamah ingin bertanya. Nama pian siapa Bu nggih? Ibu Siti Masni. Ibu Siti Masni nggih, silakan Ibu. Misalnya ada orang yang sudah rajin beribadah dan dia bergaul dengan orang yang baik. Namun pribadinya masih mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa melanggar syariat. Nah, yang orang seperti itu bagaimana pandangan menurut Ustadz? Baik, terima kasih banyak dari Ibu Hajah Siti Masni, Bu ya. Tadi pertanyaannya kepada kita tujukan kepada Ustadz Mim Fadli berkenaan dengan ada orang-orang ini Ustadz yang rajin beribadah namun ternyata dalam pergaulannya dia masih mudah terpengaruh untuk berbuat hal-hal yang di luar dari syariat. Ini bagaimana pandangan Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik Bismillah. Jadi pertanyaan Ibu tadi, ulun teringat riwayat daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salatatanha anil iwal mungkar. Bahwasannya kemudian salat itu adalah Perisai, Bahwasannya salat itu adalah pencegah daripada perbuatan fahsya wal mungkar dari perbuatan yang merusak ya dan kemungkaran. Maka dari hadis ini, dari firman ini, dari ayat ini, dari ayat Al-Qur'an ini ada sahabat yang menanyakan kepada Nabi SAW. wasallam. Jadi ini Nabi menyampaikan ayat ini. Kemudian ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ini dia berkisah lawan Nabi. "Ulun punya ketika itu tetangga, punya sahabat, punya kawan." Yang ketika itu ulun perhatikan sembahyangnya, sholatnya tuh rajin. Nah itu kira-kira yang ditakonan kayak itu pula. Tapi ya Rasulullah, ini orang nih sembahyang, sholatnya rajin. Tapi ulun juga perhatikan malamnya mencuntan. Nah, ini sembahyang tapi mencuntan weh. Maka jadi peguran bahari itu ada istilah STMJ. namun amunnya STMJ minuman nyaman kalau lah. Tapi ini STMJ-nya adalah ketika itu istilahnya itu sholat terus maksiat jalan. Nah Ini jangan pula, Ini istilah aja. Nah maka kemudian ini sahabat tadi jadi zaman Nabi ya sudah ada nih orang yang ibadahnya rajin sholatnya rajin tapi masih kemudian ber, bermaksiat. Nah masih kita temui itu belah. Maka kemudian dari aduan tadi Nabi kada bukan apa-apa cuman tersenyum. Nah ini Nabi tersenyum. Ya, tapi kemudian Nabi mengatakan apa? Sungguh kata Nabi SAW di dalam riwayat yang sahih, sholatnya lah yang akan membentengi, membentengi dirinya. Nah maka dari riwayat ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ternyata kembali kepada pribadi kita, kembali kepada tadi kemudian lingkungan di sekitar kita. Utamanya adalah diri kita. Bagaimana kita membentengi diri kita dengan amal soleh khususnya sholat. Ini paling sederhana sudah. Maka bisa jadi kemudian sholatnya tadi. Ya, ini bisa jadi pula. Nabi pernah mengatakan ada orang sholat tapi mencuri. Kayak bobo. Men salat tapi main mencuri. Jadi maksudnya sidin sembahyang Allahu Akbar. Sama Allah liman hamidah. Ya, ya nang tuha tuh sakit pinggang tuh bay. Kenapa? Karena sholatnya kemudian kada dijaga semaksimal mungkin. Nah ini salah satunya kemudian kalau kita ingin kemudian ibadah kita membekas dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini sembahyang kita utamanya ini kita perbaiki. Jangan sembahyang kemudian belaju-lajuan boy. Jangan kemudian sembahyang Allahu Akbar. Sidang sembahyang nih. Ini jasidin pais, paisku tadi siapa yang mau makan jasidin. Nah artinya ada husu. Maka kemudian dalam ibadah Nah ini kemudian kita kadang kadang melihat orang, kita mengukur diri kita aja mudahan kadang kadang itu. Paling, paling tidak kemudian ibadah kita itu lillahi ta'ala. Ibadah kita itu bujur-bujur. Nang tahu lillahi ta'ala tuh kita lawan Allah woy. Ya. Utamanya juga berkumpul tadi. Ya. Mungkin Sudin sudah ibadah, sudah sembahyang. Tapi Jarustad tadi berkumpulannya lawan nang ahli dom Jarustad tadi. Berkumpulannya lawan nang ahli gibah, jangan juga. Maka kita berusaha karena nanti akan punya pengaruh. Sidin bisa aja sudah rajin ibadah, cuman Sidin tiap hari tulak setelah ke warung, duduk mengopi, ya bisa jadi kemudian sembahyangnya tertinggal. Nah itu salah satunya. Maka kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang soleh supaya apa? Ibadah kita juga ini maksimal, ya kita sudah menjaga ibadah. Kekawanan kita adalah orang-orang yang soleh. Nah kalau kemudian kita bertemu dengan kekawanan yang mungkin lupa yang kada taat dengan ibadah kita ingatkan. Makanya tadi julun salah satu kemudian kawan yang mengantarkan ke surga adalah watawa sobilhak, watawa sobis sabar mengingatkan boy. Maka mengingatkan tuh sabar kada kawas tomat pelan pelan kayak kita mengingatkan anak itu juga penuh dengan kesabaran. Nah ini mudah mudahan tadi dari menjawab daripada pertanyaan ibu. Terkait orang yang ibadah, tapi masih ber bermaksiat, walaupun mingkum. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Mim. Masya Allah ternyata pertanyaan ibu tadi sudah ada kasusnya di zaman Nabi bu ya. Ada orang yang sholat tapi mencuri. Ada orang yang sholat tapi berbuat hal-hal di luar dari syariat. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan untuk kita. Untuk mengingatkan diri kita dan saudara-saudara kita di luar sana. Amin ya Rabbal. Alamin Masya Allah. Baik, kita buka pertanyaan terakhir. Ibu yang keempat silahkan. Yang ingin bertanya, ibu yang keempat. Ya silahkan ibu. Silahkan, Ibu, perkenalkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim, hal apa yang dapat kita lakukan agar kebaikan di dalam diri ini bisa dirasakan? Semua orang yang ingin kita ajak dalam kebaikan itu aja bang pertanyaan orang demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya allah manis benar bu mak pantun pian tapi pian nama pian tadi siapa bu belum pian sambat tadi nama pian <laughs> Oh nama Bu Aja Misnawati. Iya eh, aja Misnawati. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya Bu, ulun ulangnya Bu ya. Hal apa yang dapat kita lakukan agar kebaikan di dalam diri kita sendiri Bu ya. Bisa dirasakan semua orang yang ingin kita ajak dalam kebaikan. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menjawabnya. Ini bisa dibalas di pulang pantun kayaknya nih. Silakan Ustadz. Baik Ibu ya, Tadi sedikit sebenarnya menarik juga tadi Ustadz, sebelum ke sana tadi tentang sholat tapi mencuntan. Jadi udah sholat, tahajud, hajat misalnya lalu karena saking alimnya sambil sholat dia semua mencuntan juga. Masuk rumah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. billah. Masuk dapat tipi. Alhamdulillah ketangkap astagfirullah dipukulin innalillah ya mudah-mudahan jangan kayak gitu ibu ya mudah-mudahan salat akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar tadi bunda tadi lupa namanya tadi ibu ibu Isnawati ya e, ketika apa amal yang mungkin bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan banyak orang banyak sebetulnya sedekah ya sedekah itu manfaatnya besar dan sedekah tidak cuma dengan duit aja. Kan kalau duit biasanya agak, agak, agak sayang tuh ya. Kalau duit, makanya kalau celengan lewat tuh, celengan lewat. Itu dari jauh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lewat depan, subhanallah, 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 subhanallah. Lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. <laughs> ya kan? Jadi bukan cuma duit tuh itu sedekah. Senyum tuh sedekah. sedekah, duri di jalan itu kata Nabi juga sedekah itu. Hari ini kita sering melihat saya di mana-mana ada lihat polisi tidur itu. Ya mohon maaf saya menyorotin polisi tidur itu. Itu kan ada aturannya. Saya lihat di mana dulu di daerah Jalan Dahlia ada polisi tidurnya besar Iya kalau kami ini laki-laki, jangankan polisi tidur. Poluan tidur nggak apa-apa bagi kami. <laughs> ya tetap aja eh, aman. Tapi yang jadi persoalan perempuan ibu, ibu-ibu hamil. Lagi hamil, besar nih. Ya lewat di sana, pakai stupi apa? Stupi kan? Scoopy ya, Scoopy. Maklum, buaya orang Halabio ya. Jadi menyebut stupi, Scoopy itu stupi. Manggil beat itu beat, ibu ya. Atau ya. kami di Halabio gitu, ibu ya. Itu sampai jatuh karena polisi tidur tadi. Maka mohon maaf, ibu ya. Kita melihat, apa dulu ada nabi cerita bahwa ada seseorang itu yang bolak-balik di surga ya. apa kerjaannya dia ternyata dia apa memotong menebang pohon yang mengganggu jalan orang banyak ya itu amalnya dia mengganggu maka tapi jangan bulik di sini pohon tetangga ditebangin semua jangan Bu ya ya yang jelas banyak sih yang senyum kemudian uh, mening, uh, mengambil duri di jalan hal-hal yang bisa membuat manfaat secara kebanyakan dirasakan. Termasuk datang ke majelis-majelis atau kita bantu ada pengajian ya. Ada pengajian enggak ada, ya paling enggak akuanya lah. Atau paling enggak lagi makanannya lah. Atau paling enggak lagi wong solo atau bunda lah ya paling enggak lagi. Jadi kita itu manfaatnya banyak ya. Jadi insya Allah kalau itu manfaatnya banyak. Nah, mungkin itu mungkin ya. di sungai ada buaya. Iya, ada nggak di sungai buaya? Ini di sungai ada buaya. Buayanya makan ketupat, makan ketupat buaya. Demikian jawaban saya. Semoga bermanfaat. Satu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim itulah tadi jawaban serta tausia pada segmen-segmen yang sebelumnya yang sudah kita dengarkan bersama dari guru-guru kita. Yang pertama Ustadz Fadli, yang kedua Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini. Pilihlah teman yang membawamu ke surga. Mudah-mudahan dari apa yang kita dapat hari ini insya Allah semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui wawasan-wawasan yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi aktivitas kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Silahkan Ustaz Usain. Mari Ibu sama-sama kita berdoa. Semoga di hari yang berkah ini semakin berkah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ya Allah di hari yang berkah ini ya Allah kami mengangkat kedua tangan kami kepada Engkau bermunajat kepada Engkau ya Allah Ya Allah, bimbinglah kami untuk berteman Sahabat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan, yang mengajak kami kepada jalan Engkau, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari pertemanan dan orang yang berbuat kejelekan, kerusakan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi, Ya Allah. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rahmatmu sampai di hari kiamat nanti, bahkan sampai ke surgamu. Dengan ilahiyahmu, Ya Allah, wahai Tuhan yang maha menguasai semesta alam. Ya Allah berkahi kami di setiap langkah yang kami ayunkan. Terimalah setiap kebaikan yang kami kerjakan. Kami akan ikhlas pada setiap amal-amal kami. Engkaulah ya Allah Tuhan yang maha mendengar, maha berkuasa untuk mengabulkan segala doa-doa hambamu. Allah rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa kina azaban Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَالسَّلَامُ على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Hasbunullah wa ni'mal wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh